Kami peserta upskilling dan reskilling guru kejuruan berstandar industri yang sedang magang di Rumah Kopi Gesing, Kabupaten Temanggung. Kegiatan kami pada hari ini sedang memilih biji kopi untuk dijadikan bibit unggul. Di sini ada Ibu Hasna. Dari mana Ibu? Saya dari Maluku. Sebelah. Oke. Pak Jojo dari mana Bapak? Dari Padang. Oke, kita ke bawah ya. Ibu-ibu di bawah, halo. Halo. Siapa saja namanya Bu? Kenalan dulu Bu. Hai. Kami dari Sulawesi Barat. Saya Bu Hesti dari Boyolali. Oke, semangat ya Bu. Kita akan memilih biji kopi yang bagus ya Bu ya untuk dijadikan pembibitan. Thank you.
tata cabangnya sampai ujung ini mengering. Walaupun di ujung sudah bertunas, tapi kemungkinannya di sini cabang ini hampir mati ya. Jadi perlu kita pangkas mulai dari pangkal cabang. Ya, ini ya, ada berapa? Ini juga sebenarnya ya. Bisa juga ini karena dua tadi cabang, bisa dari ujung. Tapi memang agak, apa namanya, batangnya besar ya. Cabangnya besar, jadi kalau tidak bisa menggunakan gunting, kita harus menggunakan gergaji. Ini kita coba dulu pakai gunting kalau bisa. Iya, ternyata bisa. Ya, bisa ya. Thank you.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Hesti Handayani dari SMK Negeri 1 Mojosongo Kabupaten Boyolali. Saat ini saya bersama dengan 9 rekan saya, guru-guru hebat SMK Pertanian se-Indonesia. Halo teman-teman. Hai. Nah, di sini kami sedang mengikuti kegiatan magang industri dalam rangka kegiatan upskilling reskilling tahun 2021. Penyelenggaraan ini atas kerjasama antara Dirjen Mitra Studi dengan BPPMPV Pertanian Cianjur dan Rumah Kopi Gesing. Dengan melalui kegiatan ini, diharapkan guru-guru SMK Pertanian memiliki kompetensi sesuai dengan standar industri. Nah, hari ini kami telah menyelesaikan seluruh rangkaian kegiatan upskilling reskilling ini yang dimulai dari pembekalan materi maupun praktik yang diselenggarakan di BPMPV Pertanian Cianjur, kemudian dilanjutkan dengan magang industri dan diakhiri dengan uji kompetensi di Rumah Kopi Gesing. Nah, bagaimana testimoni dari teman-teman? Mari kita simak bersama-sama. Saya Ani Susanti dari SMK Negeri 1 Temanggung. Saya merasa senang sekali dapat mengikuti kegiatan upskilling ini dan juga diberi kesempatan magang di Rumah Kopi Gesing. Di sini saya bisa bertemu dengan teman-teman guru SMK se-Indonesia. Terima kasih. Hai, saya Suryanti dari SMK Negeri 1 Baras Pasangkayu, Sulawesi Barat. Suka duka saya selama mengikuti kegiatan upskilling dan reskilling di Rumah Kopi Gesing Temanggung, sukanya yaitu bertemu dengan teman-teman seprofesi, sesama guru kejuruan khususnya agribisnis tanaman perkebunan se-Indonesia, guru-guru yang hebat. Dan dukanya akan berpisah kembali dengan teman keluarga untuk kembali ke tempat tugas masing-masing. Hai, saya Suryani Bakri dari SMKN 1 Sebatik Barat, Kalimantan Utara. Banyak hal yang saya dapatkan dari program kegiatan upskilling dan reskilling ini, baik materi maupun praktek, sehingga dapat meningkatkan kompetensi saya di bidang agribisnis tanaman perkebunan. Ada motornya kedengaran apa, Ji? Hai, saya Hasna Bugis dari SMK Negeri 1 Guru Maluku. Harapan saya mengikuti kegiatan upskilling dan reskilling. Semoga ilmu yang saya dapatkan, saya bisa terapkan di sekolah saya. Rabi pun. Saya Dede Darmawan dari SMK Negeri 4 Metro, Lampung. Saya sangat bangga sekali menjadi bagian dari peserta upskilling dan reskilling 2021. Jangan lupa bahagia, SMK bisa! Halo, nama saya Suri Pudin dari SMK Negeri 3 Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Saya sangat senang sekali bisa mengikuti kegiatan upskilling dan reskilling ini. Dan harapan saya semoga kegiatan ini tetap berlanjut. Hai guys, saya Suparjo dari SMK PP Negeri Padang, Sumatera Barat. Mengucapkan banyak terima kasih banyak kepada Mitra Studi dan teman-teman sekalian. Pada kesempatan ini sangat beruntung sekali kita mendapatkan program reskilling dan skilling yang sangat bermanfaat sekali. SMK hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eko Widiatanto dari SMK Negeri 1 Biru. Ingin mengungkapkan apa yang saya rasakan ketika saya mengikuti kegiatan upskilling dan reskilling. Pertama, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak penyelenggara, kemitraan Mitra Studi ya, kemitraan Mitra Studi, kemudian Rumah Kompetisi dan BPMPV Pertanian Cianjur. Yang kedua, saya ucapkan terima kasih kepada pembimbing yang ada di Balai Besar, kemudian pembimbing di Iduka, dalam hal ini ada Mbak Mil Karno dan Bapak Rio Ricardo Stanggang yang telah membimbing kami untuk mengikuti semua proses kegiatan ini. Dalam kegiatan ini banyak hal yang saya rasakan, selain menambah ilmu pengetahuan, pengalaman, ditambah juga keluarga, teman, sahabat, sehingga saya berharap kedepannya kegiatan ini dapat berlangsung lebih lanjut lagi, sehingga tidak hanya bagian proses pembibitan maupun pemeliharaan tanaman, tapi pasca produksinya pun dapat kami jalani secara lokal. Terima kasih. Saya Victoria Santi Handayani dari SMK Negeri 1 Nangatayap Ketapang, Kalimantan Barat. Kesan saya selama mengikuti kegiatan upskilling reskilling ini, saya merasa banyak
sekali pengalaman yang saya dapat, ilmu yang saya dapat mengenai budidaya tanaman kopi, sehingga nantinya bisa saya terapkan kepada siswa-siswi saya